Baik, uh, selamat sore uh, asis dan teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya untuk sore hari ini. Sambil menunggu temannya, mungkin kita bisa memulai. Kalau yang um, sedikit terlambat untuk datang pada sore hari ini, it's alright, nanti uh, apa, silahkan melihat rekamannya. Buang-buang, uh, untuk hari ini kita belajar tentang Maslow Hierarchy of Needs. Jadi dalam, kalau sebelumnya kita belajar tentang pendekatan dalam bisnis ya bahwa kalau ada pendekatan seperti misalnya wants, needs, kemudian demands maka pasar itu atau pelaku pasar itu terutama bagi yang ingin melaksanakan atau conducting bisnis, ingin membuka bisnis atau sedang berbisnis atau ingin menganalisa bisnis maka harus melihat dari perspektif needs-nya, kemudian wants dan demands-nya sekarang kita melihat bahwa setiap manusia itu adalah uh, uh, makhluk yang sangat dipengaruhi oleh faktor fisiologikal fisiologikal di sini dalam artian um, sebenarnya kita bisa hidup contohnya ya kita bisa hidup dengan hanya dengan meminum air tetapi kalau kita lihat ke anda jalan-jalan ke supermarket kita lihat begitu banyak jenis minuman yang ditawarkan mulai dari soft drink, kemudian jus, dan many more yang secara jelas customers itu tahu bahwa kalau kita mereka misalnya mengkonsumsi minuman yang highly sugar, jadi minuman yang sangat tinggi kadar gulanya itu tidak akan bagus buat kesehatan mereka. Having said that though, kita melihat bahwa perilaku ternyata perilaku pasar itu cukup berbeda dan kadang tindakannya itu kurang rasional. Kalau dalam pendekatan kalau anda belajar tentang political economy dalam masalah political economy itu ada yang disebut dengan uh, neoklasikal perspektif di mana mereka berasumsi bahwa uh, manusia itu rasional. Namun pada faktanya kalau kita lihat uh, beberapa penelitian seperti misalnya yang dilakukan oleh Dan Ariely dari Duke University itu melihat bahwa tidak semuanya dan tidak semua keputusan yang diambil manusia itu sebenarnya sifatnya rasional. Nah, saya seperti misalnya anda merokok ya, kita tahu semua bahwa tidak ada kebaikan yang datang dari merokok karena itu merusak kesehatan. Namun kalau kita lihat di di negara kita salah satu kontributor besar terhadap perekonomian adalah dari cukai rokok. Which is basically kalau kita beli apa konsumsi kita terhadap rokok itu tinggi maka beban terhadap kesehatan juga akan tinggi. Nah berarti di sini ada ketidaksinambungan antara sebenarnya apa yang seharusnya idealnya terjadi di pasar namun kemudian secara kita lihat secara faktor fisiologis bahwa memang pelaku pasar itu um, tidak selamanya bisa dikonoteksikan sebagai um, apa pasar yang rasional kita lihat seperti contoh di gambar ini kita lihat ada Red Bull Red Bull adalah apa namanya satu brand dari Thailand ya kerjasama dengan Kratindeng dulu di Indonesia itu disebut Kratindeng kemudian secara internasional dikenal dengan Red Bull baru kemudian masuk ke Indonesia changing the name kemudian menjadi Red Bull kita lihat bahwa Red Bull ini merupakan energy drink kenapa ini disebut menjadi energy drink dimarketingkan sebagai energy drink karena It basically mengandung gula yang kadar gula yang sangat tinggi sekali, kemudian mengandung kafein yang tinggi sekali dan kemudian sintetik taurin, taurin yang eh, apa namanya menyebabkan eh, apa namanya itu eh, peredaran darah menjadi cepat termasuk juga apa ya sugar crash karena kalau mengkonsumsi gula kemudian kafein itu memompa jantung sehingga kemudian anda merasa kayak setelah minumnya itu seperti memiliki energi. Hafin dengan mengkonsumsi minuman ini sangat cukup buruk buat kesehatan, maka sangat buruk buat kesehatan kalau dengan posisinya lebih karena kadar kafein yang tinggi, kemudian gula yang tinggi, dan tidak ada unsur kesehatan sama sekali di dalamnya. Namun kalau kita lihat ini apa namanya market share dari Red Bull ini dan potensi pasar dari Red Bull ini juga sangat besar sekali. Jadi despite bahwa ada dampak negatif dari mengkonsumsi minuman ini, ternyata ada pasar yang tetap di apa, ada di, terhadap produk ini. Sama aja kalau misalnya Anda mengkonsumsi uh, Coke ya, kita lihat ada Coke Zero, kemudian Diet Coke dan Normal Coke. Basically they are the same, they contain sugar, they are not good for health, but people keep basically buying the same uh, they keep buying the product. It just mean like there's something that basically we need to know the psychology dari pasar itu seperti apa. Jadi Um, dulu dosen saya waktu di Oxford itu selalu bilang apa menyampaikan kepada kami bahwa kalau kita ingin melihat perilaku konsumen itu paling bagus kalau kita mengunjungi atau jalan-jalan di mall atau pusat perbelanjaan kemudian melihat bagaimana letak barang itu di di apa disimpan di mana, kemudian bagaimana psikologi dari uh, customer itu sendiri. Saya ingin memberikan contoh seperti ini ya. Tapi ini anda harus pahami bahwa kondisi pasar di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup berubah ya. Dulu kan kalau kita lihat di tahun 2000 ke atas itu supermarket itu menjadi bisnis yang sangat luar biasa sekali. Namun kemudian strategi bisnis itu berubah. Dulu kan kalau apa orang mau belanja itu kayak misalnya Alfa Gudang Rabat itu memiliki toko yang sangat besar sekali. Kalau sekarang kan ada Indomaret dan Alfamart dan dia tersebar di mana-mana. Jadi strategi marketingnya itu sudah seperti menjemput bola. Jadi ada sudah ada perubahan karakter pasar itu sendiri ya. Di di apa namanya di Amerika Serikat itu karakternya apa namanya banyak minimarket seperti Alfamart dan Indomart tapi juga supermarket itu tetap ada tetap existing berbeda di kita ya kalau kita minimarket itu tersebar kemudian pelaku-pelaku supermarket besar itu mulai kemudian tergerus pasarnya kemudian kita lihat seperti Giant udah mundur kemudian Hero Mart masih banyak lagi ya Matahari Mart hypermart itu udah mulai apa namanya konsumennya itu udah mulai bergeser ke Indomaret dan Alfamart. Jadi untuk pelaku seperti itu sudah terjadi perubahan secara psikologis pada masyarakat. Dan pelaku pasar itu harus bisa memahami ini kenapa terjadi perubahan kenapa terjadi perubahan psikologi pada masyarakat tersebut. Kenapa masyarakat tidak ingin belanja di tempat besar, kenapa pengennya itu belanja misalnya dekat rumah mereka. Ya, you need to know uh, things about that why is it happen. Nah kalau kita lihat itu, kalau kita lihat besar dan kecilnya supermarket, ya. Sekarang kita lihat mulai dari psikologi, dari tata-tata dari minimarket atau supermarket tersebut. Kita lihat seperti misalnya di bagian ini, ya. Jadi begini, sebelum saya masuk ke penjelasan ini, mempelajari skema ini itu sebenarnya cukup influensial atau cukup bagus bermanfaat kalau misalnya Anda melihat struktur pasar di Eropa dan Amerika Serikat juga termasuk di Australia. Di Amerika Serikat supermarket itu masih sangat dominan. Jadi orang ketika ingin belanja kehidupan sehari-hari mereka still ke supermarket karena harganya lebih murah. While kalau mereka belanja kayak misalnya di 7-Eleven harganya relatively more expensive daripada mereka harus ke Uh, apa namanya supermarket besar begitupun di Inggris gitu di Inggris itu supermarket besar itu masih play a very big role seperti misalnya Aldi uh, supermarket Sainsbury yang besar, Tesco yang besar even though ada juga seperti Alfamart dan Indomaret di sana biasa disebut dengan ada Tesco di sana, ada Sainsbury kemudian ada Asda uh, masih banyak lagi lainnya nah di setiap susunan uh, supermarket itu itu biasanya memiliki kecenderungan kesamaan layout karena mereka menyusun secara psikologi layout dari misalnya susunan supermarket tersebut jadi ada ada pengaruh secara psikologisnya biasa kalau kita lihat di urutan pertama kalau anda lihat di sini kalau di sini itu entrance ya jadi kita lihat psikologi dari entrance itu seperti apa Biasanya entrance itu supermarket itu cenderung di bagian depan di sini itu merupakan kaca yang berwarna transparan. Kenapa? Karena dia pengen customer yang ada di depan ini atau calon customer yang ada di depan itu bisa melihat ke dalam apa saja yang mereka apa namanya jual. Oleh sebab itu jarang sekali kita lihat supermarket, minimarket dan minimarket yang di depannya itu tertutup atau di samping misalnya kalau di sini jadi jalan tertutup di samping sini kenapa karena ini adalah sebenarnya salah satu teknik marketing di mana mereka memperlihatkan ya ini loh ini yang saya jual barang-barang yang saya jual sehingga kemudian orang yang lewat di sini atau orang yang lewat di sini even though misalnya mereka tidak yang nggak tapi kemudian melihat satu barang mereka menjadi tertarik untuk membeli jadi apa namanya Uh, apa accessibility kalau kita secara mata ya, kita melihat suatu barang itu sangat penting sekali. Kemudian uh, yang pertama adalah uh, di kalau, kalau kita lihat di Indomaret itu dengan Alfamart itu sudah cukup berbeda ya, karena card card itu kan udah jarangnya. Jarang orang membawa card untuk belanja di Indomaret karena biasanya belanjanya cuma satu, dua atau tiga item atau empat item. Berbeda misalnya kalau Anda uh, masuk ke hypermart. Atau, mart- mart yang besar di situ, di depannya pasti ada kart-kart card -card, di mana kart tersebut digunakan untuk shopping, gitu kan? Nah, kenapa disediakan kart? Karena secara psikologi, ini secara psikologi, ya. Jadi, kalau Anda masuk ke supermarket, Anda jangan misalnya, sekali-kali, ini ya, psikologinya, ya. Kalau Anda bawa kart yang besar masuk ke supermarket, hanya ingin beli satu atau dua item, secara psikologi kalau Anda ambil yang besar, Anda akan punya apa namanya keinginan untuk mengisi kart tersebut. Sehingga spending Anda juga itu belanjanya semakin besar. Jadi secara psikologi kalau misalnya Anda ingin mengurangi belanja Anda nggak usah bawa kart, enggak usah bawa apa keranjang belanja karena itu akan membuat Anda tuh berpikir bahwa saya membawa barang ini sudah berat. Jadi saya tidak perlu lagi menambah belanjaan saya. Nah, kalau pelaku pasar itu, pelaku bisnis supermarket itu melihat bahwa ini tuh potensi pasar yang luar biasa sekali. Jadi di setiap supermarket itu pasti disediakan kartu yang besar dan berbagai ukuran. Itu memudahkan Anda mendorong belanjaan Anda ketika Anda masuk di sini, kemudian mengisi item-item item yang meskipun Anda tidak butuhkan, tapi kemudian Anda masukkan ke keranjang dan akhirnya Anda beli. Kemudian yang kedua, kalau sudah Anda masuk ke sini, ambil ini, kalau Anda mengambil keranjang belanja, kemudian Anda masuk di entrance dengan membawa keranjang belanja itu, itu hampir sudah bisa dipastikan Anda pasti akan masuk ke tokonya ya. Even though let's say kalau supermarket besar eh, Anda masuk ke sini, Anda mungkin berpikir ah masih ada kemungkinan saya untuk keluar dan tidak belanja. Tapi secara psikologi kalau misalnya Anda sudah membawa apa namanya kereta belanja atau cart shopping cart ini masuk ke sini itu sudah hampir 100% Anda dipastikan Anda akan membelanjakan uang Anda. Kemudian masuk masuk di zona ke ketiga. Ketika masuk di entrance sebenarnya secara psikologi itu silakan Anda mencoba melihatnya di hypermart atau di namanya lihat Lotte Mart atau kemudian ada no far, far, uh, farmers market farm uh, Forgot the name uh, kalau anda lihat uh, sebenarnya secara strategi itu um, di di setiap supermarket itu ketika dia masuk ke zona entrance ini entrance yang masuk di zona ketiga ini maka dia akan seharusnya disajikan dengan berbagai jenis barang yang uh, appealing gitu appealing dalam artian dia memiliki warna yang menarik sehingga ketika orang masuk di sini, itu secara psikologi, otaknya juga itu tertrigger untuk uh, melihat warna-warna yang cerah, sehingga dia secara positif mood-nya itu bagus. Begitu, nggak kalau mood-nya orang bagus, dia spending-nya juga bagus, belanjanya juga bagus. Jadi, kayak misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, kalau ditempatkan di bagian entrance, itu sebenarnya lebih menarik karena dia menstimulasi uh, sense ya uh, menstimulasi otak, kemudian. Kita akan punya mood yang bagus selama kita berbelanja dan nah, itu memicu orang untuk berbelanja cukup banyak. Kemudian setelah kita memasuki ini secara desain ya, ada beberapa supermarket yang lihat kalau saya belum melihat di Indonesia seperti ini ketika kita silakan kritik saya, saya belum pernah melihat kalau kita masuk entrance itu langsung disambut dengan fruits dan vegetables. Tapi kalau di luar ini terlalu sering ya. Kalau anda kalau anda ke supermarket seperti Tesco itu sering dijemput dulu dengan seperti buah-buahan. Kemudian apa supermarket Sainsbury juga melakukan seperti itu. Aldi juga melakukan strategi layout seperti ini. Setelah kemudian kita lihat kita matrix de entrance dengan warna yang cukup menarik. Maka bagian keempat adalah biasanya kita kalau kita masuk itu adalah the breakfast alliance. Kenapa breakfast alliance? Karena biasanya orang mengawali pagi itu dengan harapan. Jadi ketika belanja, orang belanja kita menstrukturkan orang ini ini yang harus Anda beli dulu. Jadi mulai dari tadi kan ada buah-buahan, kemudian ada vegetables, kemudian masuk ke breakfast. Biasanya kan kalau buah-buahan dan vegetables itu dia makanan pembuka ya. Bukan kalau di luar kan itu dianggap sebagai makanan pembuka, bukan makanan pencuci mulut. Kalau di Indonesia kan disebut dengan pencuci mulut. Anyways, masuk di ke bagian keempat. Keempat itu adalah breakfast alliance. Jadi breakfast alliance ini adalah jenis makanan yang memang dihadirkan untuk apa? Apa jenis barang-barang yang memang disediakan untuk sarapan seperti misalnya roti, kemudian kopi muffin English ada nih English muffin di Inggris ada English muffin ya uh, kalau di kita ada roti kemudian uh, bisa juga eggs uh, telur di sini jadi segala jenis sereal uh, juga ada di sini jadi segala jenis apa apa barang-barang yang memang mendukung atau dibutuhkan untuk sarapan pagi itu disediakan di sini. Nah, Anda masuk di sini, Anda akan berpikir, oh saya butuh buah-buahan, saya butuh sayur-sayuran. Kemudian apa lagi? Oh saya kalau breakfast harus makan ini. Kemudian Anda ambil belanjaan di sini. Setelah nomor 4, kita masuk ke area nomor 5 di sini. Jadi area nomor 5 di sini adalah shelf and sales funnels. Nah, apa yang dimaksud dengan shelf and sales funnels? Di sini itu adalah tempat-tempat di mana sebenarnya barang-barang sel itu dijajankan. Seperti misalnya buy one get one, I don't know shampoo, yang beli satu, to... bukan pokoknya adalah barang-barang yang sebenarnya Anda tidak butuhkan. Anda Anda masih punya barang tersebut bukan barang yang urgent. Mungkin Anda masih punya di rumah, tapi itu lagi sel. misalnya beli satu shampoo dapat dua shampoo, beli satu shampoo dapat dua shampoo atau beli satu mouse dapat satu gitu buy one get one or I don't know, buy, two get two or buy two diskon uh, 75% jadi banyak teknik yang uh, dilakukan oleh perusahaan apa uh, pelaku pasar ya namun kalau kita lihat secara psikologi orang itu kan lebih tertrigger untuk mendengarkan kata gratis jadi ketika gratis ada kata gratis itu orang terstimulan untuk berpikir bahwa saya tidak mengeluarkan beban apapun nah ketika tidak mengeluarkan beban apapun anda akan cenderung membeli barang tersebut misalnya nih buy one get one anda akan merasa wah satu saya nggak bayar padahal sebenarnya barang yang pertama itu sudah dinaikkan harganya dan jadi technically you buy uh, harga barang itu uh, untuk dua item tapi karena ada kata free free itu the most powerful word dibandingkan dengan nol jadi nol itu masih angka tapi kalau free itu nol tidak ada beban sama sekali jadi ketika anda melihat uh, apa namanya strategi promosi yang menyebutkan kata free hari hati-hatilah dengan kata free karena kata free itu memiliki kecanduan secara psikologi. Nah, baik tadi kita masuk dari the entrance kemudian kita masuk ke daerah yang wilayah-wilayah yang cerah, kemudian breakfast, kemudian kita masuk kepada daerah wilayah yang Promosinya banyak, something that basically don't need, but because karena ada kata free, kata-kata diskon, Anda merasa menghemat uang, akhirnya Anda singgah di sini dan kemudian belanja. Nomor lima ini adalah biasanya tempat jebakan. Jadi kalau Anda menjadi customer yang smart, hati-hati Anda memasuki zona lima atau zona-zona di mana ada promo banyak, karena Sebenarnya bagus, and the same sense this is good, tapi kadang Anda tidak perlu membeli produk tersebut atau Anda berakhir membeli produk tersebut. Kemudian Anda sama sekali tidak gunakan. Oke, okay, setelah nomor lima kita masuk ke nomor enam. Jadi apa yang memang di bagian 6 itu ada yang disebut dengan the eye level. So, what is it the eye level? Kita lihat bahwa di uh, eye level ini adalah rak-rak yang barang-barangnya itu mahal tidak hanya untuk customers tapi also untuk uh, tidak hanya barang-barang ini tidak hanya untuk customer tapi ini merupakan tempat parade di mana perusahaan-perusahaan besar itu memamerkan namanya atau produk-produknya. So basically di tempat enam ini barang-barang mahal nih. So uh, dan yang Anda harus ada pahami di sini kan ada shelf ya. Kita lihat di sini di sini di sini ada shelf ya. Ini shelf bawah kemudian 2 3 4 5 6. Kalau di secara kalau kita secara psikologi, orang itu cenderung dia tidak terlalu dia malas melihat ke bawah dan malas melihat ke atas kan. Jadi namanya the most expensive place. Hold on. The most expensive place yang uh, jadi the most expensive place yang digunakan oleh uh, customer situ atau uh, sorry pelaku usaha itu adalah yang di tengah. Jadi kalau dia di tengah di tengah shelves ini, anda sesuai dengan tinggi badan masuk ke sini. Di sinilah biasanya uh, pelaku usaha itu kalau misalnya brand-brand besar ingin memasukkan barangnya di shelves ini, di shelf tengah ini karena ini the most expensive spot, itu biasanya harus bayar lebih. Ada, ada biaya yang harus dikeluarkan gitu. Kalau untuk spot-spot-spot-spot uh, di sini ya. Jadi itu biasanya disebut dengan uh, the eye level. Jadi barang-barang mahal. Anda kalau masuk ke supermarket silahkan lihat wilayah-wilayah mana yang di wilayah tersebut tuh uh, harga barangnya tuh jauh lebih mahal dibandingkan wilayah uh, nomor 3, keempat, kelima. Nah di sini tuh biasanya dijual peralatan kayak you know, dapur, kemudian napkins, towels, etc. Cetera, etc. Cetera. Pokoknya banyak lah, banyak jenisnya. ini tergantung karena ini free ya, maksudnya dalam artian terserah barang apa yang akan ditempatkan di sini, tetapi biasanya itu the eye level itu adalah tempat di mana harga barang tersebut itu cukup mahal dan positioning barang itu sangat berpengaruh, misalnya di shelf berapa, Kemudian, setelah keenam, kita ketujuh. So, seven itu, um, uh, seven itu, uh, di sini, di wilayah ketujuh ini, uh, kita lihat fresh bread and, uh, biasanya kue, uh, yang memiliki aroma yang harum gitu. Jadi, kalau kita cium bau breadnya atau masakannya, kita menjadi sangat atraktif mau kesini, ke sini ketujuh ini. Kenapa? Karena... Kalau anda masuk di sini, basically enter here, kemudian di sini ada mencium bau apa namanya, breadnya di sini, mau tidak mau, anda akan tertarik untuk masuk ke belakang sini. Jadi that's the reasons why itu, kalau kita lihat, kenapa kenapa perusahaan itu cenderung misalnya uh, menyimpan kayak misal, apa mendesain. Uh, 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 pembuatan roti atau eh apa namanya slot eh, tempat pembuatan roti atau roti-roti itu di belakang karena ya karena ada baunya ya. Jadi the smells itu attractive customers untuk berjalan ke belakang. Eh ini berlaku kalau misalnya Anda eh, ke luar negeri, luar negeri itu begitu modelnya. Jadi biar kebanyakan kalau Anda masuk di entrance yang di apa supermarket di luar negeri itu biasanya Toko roti itu ada di belakang. Contoh besar itu, kalau silakan, Anda masuk ke mungkin ke Eropa ya, ada supermarket seperti Sainsbury, Tesco, itu roti. Toko roti itu selalu berada di bagian belakang. Kemudian, setelah kemudian Anda masuk ke toko roti ke tempat roti, Anda beli roti tadi, Anda masuk di sini, kemudian Anda beli vegetables, Anda beli fruits, kemudian Anda beli. Um, breakfast, kemudian masuk ke tempat promosi, diskon, diskon, diskon di sini. Kemudian Anda ditawarin masuk ke shelf senam. Shelf senam ini penting nggak penting dalam artian Anda bisa saja dari sini itu langsung ke sini. Bisa saja kan. Teknik bisa di situ. Jadi ini tuh bisa terlewati. Kenapa ini ditempatkan di sini? Karena orang tidak terlalu sering ke wilayah ini itu sebabnya tempat-tempat barang-barang mahal itu ditempatkan di wilayah 6. Oke, okay. tadi setelah kita masuk ke 7, kalau kita masuk ke 7, sekarang kita akan ke wilayah 8. What is 8? Jadi 8 ini disebut dengan action alley. Action alley itu di, biasanya ya barang-barang yang di ada salesnya tapi dia short term. Jadi hanya misalnya berlaku sampai Desember 25 atau biasanya barang-barang Christmas sales atau I don't know, uh, lebaran sales yang uh, dipajang di sini. Jadi ketika ini modelnya ya, ketika tadi Anda masuk ke sini, Anda dikasih sales. Ya kan? Kemudian Anda melanjutkan perjalanan ke sini, Anda belanja tuh ketika sudah melewati ini ya kecenderungan anda untuk kembali ke sini kan kalau udah dilewati itu agak malas ya supaya anda masih terus belanja menghabiskan uang anda maka harus ada tempat spot baru untuk sales jadi biasanya tempat sales di supermarket itu atau di minimarket itu tidak hanya satu kenapa karena itu seperti bermain puzzle gitu kan anda berjalan ada sales Terus anda belanja lah di sini, oke. Okay, terus anda mengatakan pada diri sendiri, oh, tadi saya udah belanja, saya nggak butuh lagi. Oke, okay, lanjut, anda belanja lagi ke tempat lain yang anda butuhkan. Tiba-tiba di tempat baru ada sales lagi. Anda merasa, wow, oh, sales yang tadi beda ya dengan sales yang ini. Wow, menarik. Terus anda belanja lagi. So basically, buat anda sebagai customers, it's wasting money. But, tapi untuk bagi pelaku usaha, it's basically uh, cacing ya tempat mencacing cacing itu tempat misalnya tempat mendapatkan keuntungan yang besar itu adalah very good uh, strategi jadi ketika misalnya anda punya bisnis nanti itu jangan tempat sales itu hanya satu sebar dia tempat sales itu sehingga kemudian orang seperti berjalan dan kemudian menemukan uh, pasal hal-hal yang menarik kemudian willing untuk membelanjakan uang mereka gitu oke okay, setelah kedelapan itu kita akan ke uh, sembilan 9 ini biasanya tempat uh, dairy milk tempat butter uh, mentega kemudian uh, kenapa milk dan butter itu biasanya atau barang-barang uh, yang sangat dibutuhkan biasanya di cold storage ini jual tofu ada tempe di sini kenapa dalam uh, layout itu ditempatkan di belakang karena biasanya orang yang masuk ke supermarket itu pasti mencari barang nomor sembilan. Itu keinginan untuk beli, niatnya beli nomor sembilan itu selalu ada. Kecenderungan untuk niat membeli yang ada di nomor sembilan itu ada. Terutama customer di Eropa ya. Jadi uh, customers di Eropa itu, kalau di supermarket, dia ya masuk, si ibu ini masuk, kemungkinan besar dia akan beli produk di nomor sembilan. Itu sebabnya ya kenapa uh, nomor 9 ini tidak ditempatkan di bagian depan. Uh, the reason why kalau misalnya nomor 9 ini ditempatkan di sini, ibu ini masuk langsung belanja di sini udah selesai, dia sudah tidak melakukan roadshow lagi atau traveling ke sini melihat begitu banyak barang, dia menghabiskan uangnya kan. Nah, that's the strategy. So basically you put the products that basically everybody ketika dia akan masuk supermarket pasti beli jenis-jenis barang itu atau jenis barang yang paling sering dibutuhkan itu ditempatkan di bagian belakang. Jadi jangan pernah menempatkan produk di produk yang apa namanya yang paling dibutuhkan itu di depan. Jadi tempatkanlah produk yang sebenarnya anda tidak ingin ingin beli tapi ditempatkan di bagian depan. Biasanya di di konter-konter kasir itu ditempatkan produk yang anda nggak butuhkan tapi kecil-kecil, harganya murah, tapi anda hari akhirnya beli juga. Anda merasa murah ya, murah, cukup murah ya. Saya belanja aja lah. Mungkin saya akan butuhkan. Nah, itu seperti misalnya candy, gula-gula, coklat, itu biasa ditempatkan di dekat-dekat kasir. Karena itu tidak membebankan buat customer dan harganya murah. Sekarang kita masuk ke nomor 10. 10 ini karena ini buku yang didesain untuk pasar di Eropa, jadi biasanya cheese itu ke apa namanya? cheese atau keju itu merupakan barang yang sangat dicari dan sangat dibutuhkan. Di supermarket itu pasti selalu ada tempat cheese. The kita di sini kita harus cari ya. Mungkin what is it like the most basically demanding product yang kita butuhkan gitu di Indonesia itu disesuaikan dengan pasar yang ada di di kita ya. Atau psikologi pasar yang ada di Indonesia. Kemudian dari setelah 10 kita masuk ke tempat 11. Sebelas, sebelas betul flagship brands seperti misalnya di sini ada kecap, ada Coca-Cola, kemudian ada jenis barang yang tadi yang saya bilang bahwa mungkin di sini ada Red Bull, ya macam-macam lah ya. Kemudian di sini juga bisa items-item seperti sampo, uh, apa sih, what else, uh, sabun misalnya di bagian sebelah sini juga bisa dijual karena eh uh, at the end anda ketika breakfast tadi kebutuhan makan ada di sini udah breakfast bla bla kebutuhan lainnya anda kemudian oh masih ada kebutuhan lain yang saya butuhkan saya harus mandi setelah terakhirnya akhirnya anda belilah di sini itu kebutuhan terakhir baik setelah ke 11 kita masuk ke nomor 12 which is over here so what is this 12 12 itu adalah the store inside the store. So what is it the side inside the stores? Biasanya dalam supermarket besar itu ada kayak toko wine ya. Anda mungkin ke Lotte Mart, di Lotte Mart itu ada wine store, ada alcohol alcohol store yang jual bir, wine, etc. Cetera, et cetera. This is called toko dalam toko. Karena dia cukup berbeda dan signifikan dengan isi dari dalam toko ini. Nah, uh, biasa juga seperti misalnya kayak kosmetik ya tempat di mana orang makeup, etc. cetera. itu biasanya juga masuk dalam skema store inside the store. Kemudian after ke-12 kita ke-13. Ke-13 kita lihat special offers. Special offers misalnya harga barang di sini itu cukup kecil-kecil dan murah tapi diskon-diskon. Nah, kita kembali tadi bahwa saya sebutkan ya. Bahwa di sini dan apa jadi pindahnya? Kita lihat bahwa di sini tadi ada tempat diskon. Anda masuk dari sini, jalan oke, okay, diskon lagi. Kemudian, Anda jalan lagi di sini, Anda mau keluar diskon lagi. Jadi, berapa kali Anda mendapatkan tempat diskon? Ada tiga, tiga tempat diskon gitu. Jadi, tanda Anda belanja di sini, jalan matrix, masuk kedua, oh, 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 dapat uh, kan masuk kedua uh, Anda dapat diskon lagi, Anda merasa beruntung. Kemudian, Anda masuk ke tempat ketiga, Anda lihat diskon lagi, Anda beli lagi mau menjadi kaya pelaku super, apa pemilik supermarket ya anda yang habis uangnya jadi hati-hati ketika melihat jebakan-jebakan diskon karena memang secara strategi bisnis itu tempat-tempat tertentu itu memang disebar gitu supaya psikologi orang itu ketika dia mau habis, sudah belanja di sini merasa bahwa tadi saya sudah habiskan ya tapi karena udah berlalu anda merasa isokelah okay menambah dua, bolehlah beli satu lagi. Kemudian Anda ketemu tempat lain lagi, Anda merasa bahwa bolehlah beli lagi. So, secara psikologi ini Anda merasa tidak terbebani. Nanti dan apa pelaku pasar itu betul-betul tahu bahwa dengan menempatkan apa diskon itu bertebaran, orang lebih mudah e, mendapatkannya. Kemudian orang lebih mudah tertarik. Bayangkan kalau misalnya hanya di nomor lima ini tempat diskon, Anda udah ada di sini, terus pengen beli lagi Anda pasti malas jalan ke belakang atau misalnya jalan kelima atau jalan ber, berkelok-kelok untuk ke tempat ini ya apa namanya ke nomor 5 tadi. Sekarang kita lihat ke 13. So 13 kita lihat di 13 tadi itu special first ke 13 kemudian masuk ke lokasi check out. Check out biasanya di sekitar sini atau di sekitar di sini itu ada barang-barang kecil yang Anda sebenarnya tidak terlalu butuhkan, tetapi karena dia kecil barangnya dan Anda merasa tertarik, gula-gula, I don't know. ada di situ ada coklat, coki-coki, ada setrai setrai barang-barang kecil yang apa itu cup, cup gula-gula cup-cup, usually di Indomaret seperti itu dan Alfamart basically the things that basically you don't need. Anda bisa survive tanpa coklat, tapi karena dia desirable, ya, dia sangat menarik. Anda akhirnya belanja tuh di sini beli barang-barang kecil tersebut dan masuklah ke fase di mana Anda membayar. Setelah itu di nomor ke-15 ketika Anda ketika Anda sudah membayar Supaya Anda tidak merasa bersalah membelanjakan uang Anda, yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah di sini biasanya ada customer service ya. Customer service Anda belanja dengan kartu belanja Anda, Anda dapat rewards atau poin. Jadi ketika perasaan Anda secara psikologi ketika Anda membelanjakan uang, Anda belanjakan kartu Anda, ATM Anda, Anda belanja, Anda dapat rewards. Jadi Anda merasa tidak rugi. Jadi pengelaku usaha itu pemilik supermarket itu secara bisnisnya itu saya kasih rewards deh kepada Anda supaya Anda belanjakan uangnya. Anda merasa senang tuh karena dapat rewards. Anda semakin belanja. Jadi secara psikologi itu Anda tidak dibebankan rasa bersalah ketika membelanjakan uang. That is the most amazing business strategy. Makanya semua bisnis yang rata-rata pengen customernya itu kembali untuk belanja ulang di toko tersebut, biasanya dikasih loyalty card. Itu supaya anda merasa tidak bersalah belanja di situ dan merasa bahwa oh saya lain kali harus menambah poin saya nih supaya saya bisa beli ini atau dapat hadiah ini setelah saya jadi itu membuat anda tuh tertarik untuk more untuk spending more money baik sampai di sini ada pertanyaan sepertinya tidak ada ya baik kalau tidak ada pertanyaan untuk kita sudah 40 minutes ke ya kita ini saya mungkin cukupkan untuk sore hari ini pertemuannya untuk bahannya nanti akan saya upload di YouTube dan saya kasih linknya ke teman-teman semua untuk bisa di share pada teman yang lain yang mungkin tidak sempat hadir untuk kali pertemuan ini baik ada pertanyaan kalau tidak ada dari saya belum ada miss oke okay. yang lain eh okay. uh, dari saya mungkin mau bahas UAS. Uh, Oke, okay. UAS untuk uh, kelas karyawan nanti akan saya buat uh, ininya, ya. Uh, apa namanya? Dan saya bakal kabarkan di WA strukturnya seperti apa, karena cukup berbeda dengan struktur UAS yang untuk kelas uh, reguler. Nanti saya okay, informasikan okay. kembali, ya. asisnya baik, ada baik, lagi bu. cukup sibuk dari saya. Oke okay, baik bu. baik uh, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya untuk sore hari ini saya cukupkan terima kasih banyak and have a very good weekend bye thank you miss bye bu